pemanasan. Kita tunggu sebentar lagi tim Persib akan keluar. Belum ya. Nah ini baru Persebaya yang keluar. Tim luar rumah Persebaya. Kita lihat. Aduh, nojos kursinya gimana nya? Kita duduk, kita foto. Oh iya. Dari mana aja boboto yang hadir? Apa kabar semuanya? Semoga hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan untuk mendapatkan 3 poin. Betul enggak boleh? Betul. Ada coach. Coach Luis. Halo. Good luck for today. Ada Teja sudah kembali, ada Bang Made. Good luck Reki. Wah, Banjarmasin. Berarti kemarin pas lawan Barito hadir dong ya, yang dari Banjarmasin. Sweet Sprinkles. Dari Lembang ada Sumedang hadir, Jakarta ge ayahnya. Bandung Soreang hadir, Jakarta ge ayahnya. Bandung Soreang. Rek Bandung Soreang ya. Bang Teja main ente, lihat saja nanti. Sebentar lagi daftar susunan pemainnya akan diumumkan, oke? Okay? Nah, beginilah suasana stadion Gelora Joko Samudro. Tuh, di belakangnya ada hasil-hasil. Sepertinya pabrik, bukan kebakaran. Bogor. Nah, itu tribun sebelah selatan kali ya. Sebelah selatan. Ini tribun timur. Aduh. Tribun utara. Nah ini tribun VIP sebelah sini. Dan inilah kita dapat bersama-sama ditamu Sorana Vida. Persib sudah keluar. Kita lihat, oh diawali dengan Ciro, Carlos, Bang Jupe, Sato, Coach Jaya, ada Esra Walian, Bule, Febri, David, Rianto, dan tuan rumah nih, Rahmat Rianto, Erwin, Ajis. Asapnya semua. Asap yang asap, tidak asap. Ada Mang Iyang juga. Saya flare, saya nonton gitu. Bukan flare, Pak Dok. Itu flare. Bukan, Pak Dok. Masa flare hitam begitu? Atau tengah tinggali? Persib sudah masuk lapangan. Di belakang ada pabrik sedang produksi kayaknya, Pak Dok ya. Makanya ada asap. Semoga tidak mengganggu jalannya pertandingan ya. Semoga asapnya jauh-jauh ke sana, tidak masuk ke lapangan. Kita tanya-tanya Pak Dokter Persib dulu. Pak Dokter, kondisinya. Waalaikumsalam. Kondisinya semua fit ya? Siap. Alhamdulillah ya. Yang semua yang dibawa ke Surabaya yang mau pertandingan hari ini lawan Persibaya di Gresik, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Mantap. Semoga dilancarkan semuanya, Pak Dok ya. Semoga 3 poin. Doain sampai 3 poin. Nah, begitu katanya kata kepala dokter tim Bapak Dokter Rafi Gani. Nah, sekarang tim sudah mulai melakukan pemanasan dibagi dua. Dibagi dua apa ya? Dibagi dua ses blok. Ada blok yang sebelah sini dan sebelah sono. Famos gede Persib siap pinu ananya sugan ayeuna famos deui. Kekalahan dua pertandingan kemarin kita lupakan dan maju untuk meraih kemenangan lagi hari ini. Amin. Oh iya. Di atas juga banyak spanduk dukungan dari Boboto. Ada Boboto ya. Alhamdulillah selalu ada dimanapun kami bertanding. Hatur nuhun Boboto yang sudah datang ke sini. Semoga perjuangan kalian dibalas dengan kemenangan dan kebahagiaan di pertandingan hari ini. Amin. Yang lain boleh menyakiti, tapi Rafi Gani selalu mengobati. Pak Dokter, ini ada kata-kata dari Boboto, cenah.
yang lain boleh nyakitin tapi Raffi Ghani selalu mengobati. Idola ya, hampir 11 tahun lebih Pak Dokter. 11 tahun. Ya tuh. Selama belasan tahun sudah bersama Persib, loyalitasnya tidak perlu diragukan lagi. Kahuruan eta sanes om, eta teh aya pabrik tupang karena sigana mah nuju produksi. Tukang abu belum naon dah, pikir seuninga. Semoga saja asapnya tidak mengganggu ya ke stadion. Itu alina Pak Dokter sayanya. Pak Dokter bila apa ya, perlu diketahui Pak Dokter emang hobi juga ngoleksi batu akik atau batu ali. Dari dulu selalu menggunakan batu ali yang berbeda-beda. Banyak lah koleksinya. Ada Dede Natsir bergabung di live ini. Mang Iyang tonggorokan. Apa lo ae cenah. Mang Iyang ya, ya salam ti Deden cenah. Dede Nasir tuh, Mang Iyang tong gogorowokan. Siap, Om Deden, siap, Om Deden, siap. Ya. Om Deden, sehat. Deden. Den, gawang anu mau dibenturkan terus dilaraskan gak kan? Ya, meskipun Deden sekarang sudah apa berpindah klub dan ya sudah tidak bersama Persib lagi, tapi kami di sini memang selalu menjaga silaturahmi, kita selalu masih tetap berkomunikasi. Pokoknya silaturahmi tetap terjaga ya. Makanya tidak sungkan untuk saling melempar candaan, sekedar hiburan lah ya. Mana lagi nih yang bergabung nih? Ayo, yang mau tanya-tanya, mau ngobrol, selama saya bisa menjawab, saya jawab. Pada Dede Nasir, semoga selalu sukses ya. Tetap jaga silaturahmi. Bismillah menang, amin. Ya Rabbal Alamin. Cuacana halus. Ya, bagus sih, memang agak panas sedikit. Lebih panas dari Bandung ya tentunya. Tapi cerah, bagus. Tidak ada apa, tidak ada hujan atau panas yang berlebih, jadi lebih ke naonnya enak lah, teduh. Mana lagi ya jalan-jalan di siang, belum pernah kesini. Pilihan tak can pernah ke dia, orang jalan-jalan stadion tour, sedikit tour. Cerah seperti masa depan Persib, amin. Amin, semoga di masa depan Persib semakin berjaya ya, semakin cerah seperti harapan kalian semua. Dan kita perlu tahu, bukan perlu tahu, kita semua tahu, besok juga memperingati hari ulang tahun Persib. Ayo apal itu seberat tahun, so jika besok Persib ulang tahun tanggal 14 Maret, luka seberat tahun. DDS mana? Mana DDS ta? DDS. Tujuh puluh. Salah. Banyak. Aduh. Kok mau buat tato? Gak tahu versi berapa tahun. Di stadion mana? Iya teh, stamina stadion Gelora Joko Samudro, tempatnya aja di Gresik. Jadi perjalanan dari hotel kami, tinggalnya di staynya di Surabaya, kurang lebih sekitar 30 menitan kami sudah tiba di Gresik lewat jalan tol. Cik, ayo ngomong 100 tahun, 70, 80, 90 cok, gimana nu bener? Ayo atuh. Kenapa aku enggak? Aduh, iya rada panas ya nang nangin anu seti. Beckham kemana? Nah,
Beckham tuh lagi akumulasi kartu, jadi tidak dibawa dan tidak main lawan Persibaya ini ya. Nah, ada Om Pandu sama Om Atrey. Suka ada yang bertanya, senaita Luis Milla main game sana di tribun teh, di bensin lain. Eta teh. Naon Bang Pandu ngaranna teh? Monitoring fisik pemain. Ah, nah ieu. Ah, ini berdua yang menjadi dalang di balik apa operatornya. Oh, suka gitu. Nah itu jadi ya yang suka teknologi karena kan makin berkembang teknologi, jadi ada apa beberapa alat penunjang untuk memantau kondisi pemain dan ya untuk menunjang, pokoknya untuk menunjang permainan di dalam lapangan.